Ini yang bikin bendungan ini. Dia bikin bendungan buat rumahnya. Harimau menggerak-gerakkan ekornya dan Yesus raya dari sebelah kiri Anda naik dan sampai juga kembali kita berikan tepuk tangan. Pada saat harimau ini turun, Anda bisa menyaksikan hadirnya ekornya yang selalu digerak-gerakkan ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri. Ekor harimau ini berfungsi sebagai alat keseimbangan pada saat mereka berlari kencang di putaran, dan juga sebagai alat komunikasi dengan harimau-harimau lainnya. Dari kubu harimau yang berbentuk kayak tadi diasah pada batang pohon seperti ini hadirin. Yang pertama agar tetap bersih, runcing dan tepuk tangan saja. Perhatikan yang sebelah kanan Anda hadirin, ini dia. Bergeser terlebih dahulu untuk Yasminnya, Kak Susilo. Yasminnya digeser itu Kak Susilo ya, biar gak ganggu Rasna. Kak Eko, disana perhatikan dari sebelah kanan Anda hadirin. Sudah dipersiapkan oleh Kak Eko ini dia. Perhatikan dari sebelah kanan Anda, Rasna! Berbalik putar dan mencabur. Wow, kembali kita berikan tepuk tangan. Sangat luar biasa sekali harimau kami ini. Dan dengan adanya harimau-harimau ini, maka berakhir pula pertunjukan. Oke.